perkara yang membatalkan wuduk ni tidur. Tapi ulama berbeza pendapat, banyak pandangan dalam masalah ni. Ada yang kata wuduk secara mutlak batal. Tidur secara mutlak batal. Tak kiralah tidur macam mana pun. Batal. Ada yang bagi kepada perincian. Ada yang kata naum mustaghriq. Tidur yang nyenyak batal. Tidur ayam tak batal. Ada yang kata tengok cara tidur. Kalau dia tidur tu macam dalam solat, tak batal. Ada kalau tidur luar pada tu, batal. Ada yang kata tidur duduk, tak batal. Tidur baring dan menungging, batal. Faham? Kalau dia tidur duduk, tak batal. Ini mazhab Syafi'i. Dan saya cenderung pada mazhab Syafi'i. Mana nak kata, tidur duduk ni tak batal lah. Sebab duduk ni, kalau kita duduk, betul-betul duduk. Payah nak kentut. Sebab tu tengok, kalau ada yang ejah-ejah tempat duduk tu, itu karinah, petunjuk yang kuat. Sebab bila dia ejah lepas tu naik bau semacam kan. Sebab tak boleh, kalau duduk betul-betul rapat memang tak boleh nak kentut. Dia mesti angkat sikit. Jadi orang yang tidur duduk ni dia memang tak boleh keluar. Tak boleh, dia akan angkat. Jadi sebab itu kalau dia tidur baring, dia tidur menerap, dia tidur menungging semua, batal. Sebab dia tak sedar. Kan ada orang kadang-kadang dia tidur, dia kentut kuat. Satu bilik dengar. Bila bangun kata, kuat hang kentut. Bila? Dia tak sedar dia kentut. Tapi satu dewan dah tahu. Jadi kadang-kadang dia tak sedar dia kentut. Tidur baring. Jadi dalam isu ni, tidur yang selain daripada duduk membatalkan. Kecuali kalau dia duduk tempat yang boleh keluar angin. Kursi tu berlubang, betul-betul hitang tu. Ini masalah fiqah tuan-tuan, yang gelap. Kan? Kita tak benar kan? Kita kata tak batal sebab kemungkinan tak ada. Tapi bila dilubangkan tempat tu, kira ada kebarangkalian kuat untuk kata batal. So batal lah. Okey. Apa dalilnya yang kata wuduk ni batal, tidur ni batal wuduk? Hadis daripada Ali bin Abi Talib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-ain wika'us sih, faman nama falyatawadda. Mata ini penutup bagi lingkaran dubur. Apabila sesiapa yang tertidur, hendaklah dia berwuduk semula. Maksud dia mata ni, mata tu pengikat dubur. Bila mata tertutup, maka ikatan terbuka. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah, tetapi hadis ni didhaifkan oleh Ibn Abdul Hadi, didhaifkan oleh Ibn Abdul Bar, didhaifkan oleh Abu Hatim. Kerana dia ada dua jalan. Pertama, riwayat Ali bin Abi Talib. Riwayat Ali ni ada masalah. Ada tiga masalah pada sanad dia. Yang pertama sekali, ia riwayat Baqiyah Ibn Walid, yang mana dia mudallis. Yang kedua, dalam perawi dia tu ada perawi yang bernama Wadin, yang merupakan perawi yang daif. Dan juga ada terputus sanad di antara Abdul Rahman Ibn Aith, yang mana dia tidak pernah mendengar daripada Ali bin Abi Talib. So daif. Hadis ni daif kerana ada tiga kecacatan ni. Ada riwayat yang lain daripada Muawiyah, yang mana juga daif kerana ada seorang perawi yang bernama Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Maryam, yang mana ia daif. Dia ni daif. Walaupun Ibn Salah dan Nawawi menghukum Hasan, tetapi pada saya ia daif. Okey. Tapi maknanya betul lah. Maknanya betul lah. Memang mata ni ikatan untuk dubur. Bila kita tertidur, terbuka lah ikatan tu. Jadi apa dalil yang kata kalau tidur duduk ni tak batal? Daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW tunggu waktu isyak sehingga mereka tersengguk-sengguk. Kemudian mereka tidur, mereka salat dan tidak berwuduk semula. Mana dia orang tunggu waktu salat tu, dia orang duduk. Lepas tu tersengguk, kan? Tak batal.
Tapi kalau landing baiknya, siap bawa bantal peluk, dia ambil uduk semula kan.